Saya sebenarnya awal karir utama saya itu, saya dulu sempat kerja dengan orang, Pak. Jadi ketika saya sekolah di US itu tahun 2005, ketika saya udah mau apa ini semester terakhir daripada kerjaan saya tuh part time di sebuah perusahaan, tapi perusahaan ini memang berbasis investasi. Jadi lebih ke arah wealth management, private banking, dan lebih karena kayak customized wealth management solution. Nah, di perusahaan ini memang saya exposure saya itu lebih karena ke investasi, Mas. Dan saya memang backgroundnya saya itu ketika saya berstudi sekolah dulu itu memang keuangan. Jadi memang saya suka sekali tentang industri ini. Tapi memang namanya juga nasib ya. Saya pikir 2006 saya melihat bahwa ada opportunity bisnis yang beda gitu. Saya pikir waduh ini bisnis ini cukup cukup menarik dan belum ada di Indonesia. Makanya saya bertekad, akhirnya saya pulang tahun 2006, meninggalkan kerjaan saya. Saya bilang sama partner bisnis partner saya, yuk kita bikin perusahaan media. Memang ini media memang ada sedikit jauh sekali daripada ICDX, karena ICDX memang benar-benar purely institusi keuangan, sedangkan media itu benar-benar di ranah yang berbeda sekali. Tapi jujur aja, saya dengan pengalaman saya di dunia media ini, saya justru lebih banyak belajar banyak hal. Karena mungkin dulu saya tuh orangnya tipenya yang benar-benar dibentuk lah melalui perusahaan media ini, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, klien, stakeholder, memanaging company day by day, dan juga benar-benar belajar dari bawah sekali. Karena dan juga ya, saya pikir-pikir dulu mujizat, karena saya nggak pernah ngerti media itu apaan bisnisnya. Jadi saya benar-benar belajar sendiri bersama dengan mentor-mentor yang dulu itu sudah ada berkecimpung di dunia media. Saya pikir kuncinya saya itu adalah jangan takut untuk apa ya, malu bertanya sesat di jalan, itu benar sekali. Tapi kalau saya memang orangnya suka banyak nanya gitu, jadi saya nanya demi supaya bagaimana caranya perusahaan yang saya pimpin dulunya itu bisa berkembang lebih maju lagi. Nah, tahun 2007 datang, ada kesempatan daripada para pemegang saham ICDX berpikir bahwa mereka akan membuat bentuk sebuah bursa. Saya tanya, waduh ini bursa apaan ini? Oh ternyata berkecimpung di dunia derivatif, dan itu merupakan topik favorit saya ketika saya sekolah dulu. Terus saya akhirnya bilang, ya mungkin boleh juga nih, saya ada ikut campur. Tapi dulu saya pertama kali pikir, ah saya pengen cuma jadi apa ini, staff aja lah, gak apa-apa lah, yang penting dapat pengalaman gitu, karena saya memang benar-benar suka sekali sama instrumen ini. Tapi karena saya lihat komitmen saya yang saya curahkan dan juga puji Tuhan keberhasilan saya di dunia media itu, karena saat ini perusahaan media saya adalah salah satu perusahaan media terbesar, dan kita basically kita menguasai pasar yang begitu besar, dan juga kita leader, dan kita selalu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap tetap klien. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya juga akhirnya diberikan apa ya, tanggung jawab. Pertama saya juga ada ragu sih apakah bisa atau tidak, tapi saya pikir well, never say no. Dan juga tanggung jawab itu kan kita jangan menjadi takut dan melimit diri kita sendiri karena kita ngerasa kita nggak bisa. Tapi saya take the challenge, saya akan bilang oke, saya mau mencoba menjadi direkturnya seperti apa, dan sampai saat ini sih ya thank God semua berjalan lancar. Salah satu pengalaman yang cukup membuat saya deg-degan sih ya, itu yang memorable itu ketika saya mau fit and proper. Soalnya fit and proper itu dikepalai oleh kepala Bapepti, semua kepala biro eselon 2 dan beberapa eselon 3 yang memang berkelanjutan dengan berkecimpung dengan proses perizinan bursa. Kan business plan itu dibuat rame-rame oleh tim feasibility study business plan. Kan saya harus bertanggung jawab dong apa yang harus saya lakukan, dan saya harus menjelaskan apa yang ini yang saya lakukan.
Jujur aja saya sih 2 minggu tuh saya pelajari semua biar bener-bener pas hari hanya itu performanya bagus. Karena yang jujur aja kan ini menyangkut masa depan daripada perusahaan. Kalau saya nggak lulus fit and proper, saya nggak pernah jadi direksi. Jadi itu cukup tegang sih, 2 jamnya tegang juga sih di ruangan Bapepti. Saya sendiri, adanya 8 orang, semuanya regulator. Maksudnya gimana ya? Cukup menarik gitu. Buat saya kegagalan itu merupakan, kalau orang kan selalu bilang kesuksesan yang tertunda ya. Tapi kalau saya buat itu time untuk introspeksi diri gitu. Apakah karena memang market condition yang memungkinkan seperti itu yang membuat kegagalan tersebut? Apakah saya kurang siap? Apakah manajemen saya nggak tanggap? Dan ada banyak hal. Dan buat saya itu merupakan sebuah pembelajaran. Ayo, kira-kira ini apa yang terjadi? Apakah ini karena saya manajemen market atau apa? Dan saya di sini nggak pernah mau bilang saling salahin. Nggak ada tuh yang namanya salahin. Nggak ada yang namanya salah-salahan. Memang kita gagal aja. Dan everybody deserve to, apa ini, orang bilang gimana ya? Kita tidak saling tunjuk siapa yang salah, tapi kita sama-sama, yuk kita perbaiki. Next time, jikalau ada kejadian seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran, tapi jangan lupa, kegagalan tersebut itu pernah terjadi dulu. Dan kita sih sering, ada mas, beberapa hal, blunder-blunder yang kita buat, maupun juga business decision yang kita buat, dan kita rasa, coba kalau misalnya kita dulu bikin seperti ini, pasti hasilnya berbeda. Dan penyesalan itu ada, tapi saya nggak mau menyesali, karena saya nggak pernah menyesal. Karena buat saya, kegagalan tersebut merupakan cambuk, merupakan pembelajaran buat kita suatu saat, next time, kita nggak tahu kapan, kita ada pengalaman dan insting itu bakal datang lagi. Kalau untuk kesuksesan sendiri seperti apa, Pak? Kalau saya sih, kalau ngomong kesuksesan, saya nggak pernah puas. Kalau orang bilang sukses seperti ini, sukses seperti itu, buat saya mas, kesuksesan itu benchmark saya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya orang pada bilang saya itu sukses, ya puji Tuhan, saya take it as a credit. Tapi saya nggak mau bilang puas dengan diri sendiri. Karena sebenarnya kesuksesan itu, kalau pepatah Chinese bilang, di atas langit ada langit lagi. Jadi suksesannya saya mungkin buat orang lain itu biasa-biasa saja. Tapi, jadi buat saya mengejar kesuksesan itu nggak pernah akan pernah berhenti. Kesuksesan itu adalah lifestyle. Jadi, lifestyle saya adalah harus sukses terus dalam segala hal yang kita lakukan itu selalu. Nah, ini menjadi sebuah apa ya? Momentum, momentum tonggak, merupakan sebuah memento gitu. Jadi semua orang tuh mengingat gitu, oh ketika zamannya dulu begin, ketika dia udah hidup, hidupnya selalu ada track record yang pernah terjadi gitu. Dan buat saya, kesuksesan tuh terakhir ketika saya udah tutup nafas, tutup mata, baru saya pengen lihat apa yang saya lakukan. Kalau saya sih dari keluarga semua, Pak. Karena dari keluarga saya memang keluarga pedagang ya. Jadi mungkin dari, bukan mungkin, dari opa saya, dari ayah saya, om-om saya semua, pokoknya yang berkecimpung di dunia bisnis itu merupakan model dari saya, apalagi keluarga saya inti. Karena pembelajaran dari keluarga saya itu sendiri itu sangat berkesan. Apakah dari ayah saya contoh dan bentuk disiplin dalam bentuk filosofi kehidupan kan terus diturunkan dari grandpa saya, opa saya, terus dari om-om saya yang mempraktekkan juga apakah disiplin itu apa, yang namanya networking itu apa, yang namanya lobbying itu apa, yang namanya apa ini resiko yang dihitung itu apa, ekspansi, ini semua prinsip-prinsip sebenarnya bisa dilihat dari case study kehidupan keluarga saya. Ya terutama ayah saya yang sehari-harinya sama saya. Jadi kalau saya lihat sih role model saya, ya saya bilang keluarga saya inti, mas. Pemimpin yang baik itu memberikan contoh.
Karena kalau saya selama ini, saya contoh tuh maksudnya apa? Kalau misalnya ngomong disiplin, saya selalu nenganin disiplin, 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 disiplin. Kadang-kadang nih, saya juga tergoda nih untuk bangun tidur jam 8, masuk kantor jam 10. Tapi di kamus saya tuh nggak ada cerita seperti itu. Di kamus saya jam 8 udah masuk kantor. Malahan lebih lebih pagi, lebih baik. Saya juga contohin juga bahwa jika saya mengerjakan tugas yang diembankan oleh perusahaan, saya akan melakukan yang terbaik. Dan itu merupakan benchmark yang saya atur untuk yang lain-lain untuk ngikutin. Soalnya kalau misal pemimpin juga tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa melayani pada apa ini staff dan manajemennya, pasti mereka merasa kehilangan arah dong. Ya pemimpinnya sendiri aja nggak memberikan yang terbaik, pemimpin sendiri aja nggak disiplin, gimana mau usaha berhasil ya? Jadi kalau saya lihat juga keluarga saya juga seperti itu, opa saya, om saya, ayah saya itu jangan jangan main, bisa dipanggil jam 11 malam buat meeting. Dan kayak ini kayak gini-gini ya, saya bilang memang harga yang dibayar harus mahal sekali. Dan apa ini, keluarga saya selalu bilang kalau mau jadi orang besar ya harus berani bayar harga dan kasih contoh tuh sama anak buah. Kalau lu sendiri nggak jadi contoh yang baik, perusahaan nggak mungkin bisa maju. Dan itu yang saya pegang sampai detik ini. Kalau konon keluarga saya bilang menjadi sukses itu semua orang juga mau, tapi menjadi sukses itu tergantung mau bayar harga atau enggak. Semakin besar suksesnya, harga yang dibayar semakin mahal. Pertanyaannya adalah, udah siap belum bayar harga? Kalau saya sih udah siap ya, kapan-kapan.